lagi bersama Channel Hidup Project. Kali ini kita akan berbagi kepada teman-teman semua makanan yang berada di kota Semarang seperti apa. Ya, kali ini weekend ini kita akan makan namanya nasi jagung. Nasi jagung kalau di kota Semarang seperti apa bentuknya? Apakah warnanya seperti di tempat teman-teman semua? Ada yang nasi jagung warnanya kuning, tapi di sini agak berbeda, yaitu nasi jagungnya berwarna putih. Kenapa bisa berwarna putih juga? Kita langsung aja ke videonya. Ini dia. Oke teman-teman, ini adalah nasi jagung. Kita udah beli 5 bungkus. Dan yang makan pasti saya aja, cuma satu aja nih. Yang karena yang suka banget ya cuma saya. Oke, kita lihat aja nasi jagung tuh isinya seperti apa, teman-teman. Nasi jagung itu ini kita buka, kita pakai karet, teman-teman. Ini dia bentuknya. Di Kota Semarang nasi jagung itu ada seperti ini. Ya, jagungnya berwarna putih. Ini karena yang kuningnya udah dilepas nih, teman-teman. Dan enaknya juga nasi jagung di sini tuh ada namanya daun kenikir dan parutan kelapa yang pedas kasih. Tapi dan ini teman-teman digoreng ikan laut. Dan yang paling unik dari makanan Jawa ini adalah ketika memakan kita pakai ini, teman-teman. Sendoknya tuh seperti ini. Nah, ini namanya disuruwa. Oke, diginiin teman-teman. Teman-teman, ini kasih ini. Hak, teman-teman, hak dulu. Buka mulutnya, teman-teman. Ah, tamaskan saya aja. Enak banget, teman-teman. Anggap. Manis. Ambil kenikirnya juga nih. Ini makanan yang recommended buat teman-teman yang mau diet. Kenapa recommended buat yang diet? Karena ini kalorinya dikit daripada kalian makan nasi yang hangat. Main pedas, teman-teman. Teksturnya, teman-teman, dari nasi jagungnya adalah sangat lembut. Jadi buat teman-teman yang masih muda tapi ompong, nggak punya gigi, tinggal dimut nanti habis. Enak, teman-teman. Ini udah habis satu nih loh. Saya nggak bohong nih loh. Tadi satu toh yang habisin saya nih. Habis loh. Ini udah yang kedua. Harganya cukup murah, teman-teman. Segini tuh 3.000. Nggak tahu di kota lain berapa. Bisa jawab di komentar ya, teman-teman. Kalau nasi jagung di tempatmu berapa? Mungkin kalau di kota-kota besar atau kalau teman-teman ada di luar negeri mungkin bakal susah menemukan nasi jagung. Nasi jagungnya adalah makanan Indonesia banget. Jangan berharap nasi jagung itu nasinya itu ada rasanya ya. Nasinya ya hambar-hambar gini tapi enak aja. Nah ya kayak gini. Ini aku udah cuci tangan nih teman-teman. Ini makan pakai tangan juga enak. Ini enaknya makannya pakai suruh gini loh. Orang jadi namanya disuruh, daun suruh gitu. Coba pisangnya dulu.
Ini saya sudah mandi, sudah cuci tangan ya teman-teman. Dipastikan selalu menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa kalau kemana-mana ingat dengan 4M ya teman-teman. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan teman-teman. 4M ya. Ya teman-teman nih. Hak lagi teman-teman. Di beberapa daerah kayak di Jogja juga banyak makanan seperti ini, tapi kalau saya pernah makan yang di Jogja itu warnanya agak kuning teman-teman, jadi nggak tahu mungkin dari jagungnya yang asli itu langsung dihancurkan seperti ini, dilembutkan seperti ini. Cuma kalau yang kita ini kuningnya udah hilang, udah di kulitnya, tinggal dalamnya aja putih. Jadi ini jagung, jadi orang Semarang tuh rajin-rajin kulitnya, jagungnya itu dihilangkan dulu baru dijadiin seperti ini. Kalau di beberapa daerah lain ada yang masih jagung kok warnanya kuning, itu kulitnya nggak dihilangin. Saya sampai kebersihan teman-teman, tuh ada bakul donat teman-teman. Di sini tuh donat 2.000. Terima kasih. 2000 years later. Beginilah teman-teman, terjadi kehancuran dalam saya bermukbang nih. Unboxing kali mukbangnya nih hancur karena ada bakul donat nih. Aduh. Donatnya datang toh memberikan kita ini apa? Nasi jagung. Ih, kok nasi jagung? Donat. Kita dibeliin sama tetangga nih, ada yang baik, mungkin lagi ulang tahun dia kasih donat kita 3. Ini donatnya teman-teman. Kalian ya. Ini donat seperti ini toh. Harganya 2.000 teman-teman. Enak banget nih. Ini karena hari ini akan terasa lebih enak karena hari ini gratis nih diberi sama teman-teman namanya Bu Tupar. Makasih ya Bu Tupar dan Pak Tupar. Oke, kita taruh sini dulu. Kita lanjutkan mukbangnya nih. Oke, ini teman-teman udah mau habis nih nasi jagungnya nih. Ini ikan lautnya masih sisa nih karena saya makannya mengurangi yang asin, jadi ini makan ini dulu aja. Teman-teman gak dulu dong, lapar kan? Ya, mangap dulu teman-teman. Pesawat, lihat pesawat, lihat pesawat. Ah, amma. Teman-teman, jangan lupa sebelum makan dan sudah makan tuh berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita mau habis dulu nih. Kelihatannya nih masih sisa 3 teman-teman. Jangan khawatir, nanti saya habisin semua nih. Masih ada 3 tuh, nggak bohong tuh. 1, 2, 3. Mantap ya. Makanya paling enak sedunia nih ya, nasi jagung. Nasi kuning dengan kering itu juga enak, mie-nya dipotong-potong gitu toh. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyaksin video dari kita. Kalau ada kritik dan saran, jangan kok di kolom komentar. Kita bertemu di video yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah.